Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya lur. Dimanapun Anda berada, tidak lupa saya doakan semoga kita semua selalu sehat, sentosa jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu bekerja mencari rezeki yang halal buat keluarga ya lur. Berjumpa kembali di channel saya, Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas tentang adanya keraton Jawa di Malaysia, ya lur. Keraton Jawa ini bentuk depan namanya gapura lah, kalau Indonesia gapura, tempat mau masuk itu seperti ya kayak keraton di Jawa ya lur. Beliau ini berdarahkan Jawa. Jawanya mana saya kurang seberapa paham, sebab saya sering lihat video-video yang diambil para pengunjung yang mendatangi keraton beliau ini. Beliau ini terkenal dengan namanya Mbah Anang, Keraton Mbah Anang ya lur. Letaknya di Parit Bugis Muar Johor. Keraton Mbah Anang ini sering menyajikan pertunjukan tradisional Jawa, contohnya reok yang berasal dari Ponorogo, jaran kepang ya lur ya, dan kesenian lain-lainnya seperti wayang kulit. Dan di keraton Mbah Anang ini menyimpan banyak alat-alat musik tradisional Jawa ya lur. Ada kenong, gong, kendang yang buat jaranan itu, terus ada wayang kulit juga nya. Nah, kalau ingin tahu lebih lengkapnya, mari kita tonton video selengkapnya berikut ini ya lur ya, biar sama-sama paham. Wah, keraton Mbah Anang Parit Bugis. Bukan, diorang basnya nak belok jalan dulu. Ha. Jika Anda free-free, kampung, kan? Bisa juga pergi ke sana ya lur. Nanti insya Allah saya juga mungkin kalau ada waktu free luang juga akan ke sana. Yes, tempatnya. Okey, selamat datang pengunjung daripada Kuala Lipis Pahang. Kuala Lipis. Kampung Bukit Bentong. Oh, Kampung Bukit Bentong. Pengunjungnya dari Pahang loh, dari Pahang. Masuk. Bukit Bentong. Cici tu kan buat rawatan ni. Kita sedang dikunjungi pelawat-pelawat daripada Kampung Bukit Bentong. Lipis Pahang. Okay. Ini katanya selalu ada pengunjung ya lur ya. Okay. Sebab keraton Mbah Anang ini sudah viral di Malaysia. Selamat datang. Kan. Nanti masukkan. Ini kita buat. Ayolah. Alhamdulillah. Kan. Masya Allah ramainya lur. Jemput masuk. Tu je, masuk belakang ke depan. Tu pintunya tak dibuka. Itu. Oh, buka maknanya, sendiri. Maknanya ke, nenek moyang yang dari Jawa itu banyak juga ya lur di Malaysia banyak ini. Hazanah. Katil yang beratus tahun ada. Katil yang berumur beratus tahun lur. Masuk sini nanti tengok atas dalam sana. Maknanya seperti okay, museum lah ya lur ya. Depan sana nanti ada pintu lagi situ, pintu yang beratus tahun. Masya Allah, pintunya ratusan tahun ya lur. Ini semua produk daripada Indonesia. Nah, produk daripada Indonesia. Ini keluarga. Tu makcik kita. Lepas tu kat dalam tu ada katil yang dah 600 tahun ke atas pun ada. Masya Allah. Itu mbah kita ada ratusan tahun. Mbah biarlah bawa kesian pula. Masuk. Buka selipar. Nanti dah siap baru ambil gambar lagi. Pusing dulu, tengok dulu. Jemput masuk. Ambil gambar dalam dulu, nanti baru ambil kat bawah. Ini rumah mbah atau mbahnya. Tapi yang buat ni anak saudara mbah. Mbah duduk sini. Nanti kan dah siap semua, nanti boleh jumpa mbah. Mbah baru nak rehat. Penat katnya tadi ke apa? Biasalah orang tua pagi kan exercise senam, sapu dulu. Jumpa masuk. Mbahnya baru rehat.
tadi keselen nyapu. Keselen nyapu mbahnya loh. Nyapu sih. Mbahnya kalau yang saya lihat di video juga sering nyapu-nyapu. Soalnya di TikTok juga viral. Lama narik nyapu sih. Kan boleh masuk basnya. Coba masuk. Allahu Akbar. Halamannya luas sekali lho. Basnya pun boleh masuk. Ada berapa bas sih? Dua. Yalah, kita anak sedulur Cija. Anak dulur Cik Parmen gitu. Nak ambil gambar ya. Sorry. Ngomongnya juga bahasa Jawa ya, Lur ya. Dia nak parking situ. Bas parking situ. Nanti takut ambles pula nanti kan. Naik atas dulu. Rehat dulu ke atas. Tengok dulu. Dalam tu semua barang-barang daripada Indonesia. Semua isi barang banyak yang daripada Indonesia. Zaman-zaman dulunya beratus tahunnya barang. Ada katil barang lama-lama ya Lur ya dari Indonesia. Tahun dia. Mungkin dari nenek moyang beliau lah, dari nenek moyang Mbah Hanang dulu. Kadang cantik-cantik, nanti dah siap baru boleh ambil gambar luar cantik. duduk sini pun boleh. Ramahnya ini yang yang bagi tunjuk tepi dulu. Yang mengarahkan ini tempat apa, ini barang ada di mana. Semua pada ambil gambar, berfoto-foto, berselfie, Lur. Jemput masuk. Masuk. Okay, boleh. Masuk. Tengok dia. Nah, ini masuk. Inilah makcik ada kita. Beduknya, Lur. Penjaga rumah. Beduk. Kalau orang Indonesia Jawa bilang beduk. Tok, lampunya kok gelap ya, Tok? Lampunya kok gelap. Luas juga dalamnya, Lur. Kita ke bawah teman Mbah. Gelap, Tok. Tok. Kejap gelap . Ramainya pengunjung, Lur. Ini lampu luar. Inilah pengunjung di pada Pahang. Kejap kita buka lampu lagi. Tak hidup pula lampu lagi. Ni kipas. Ramai sangat pengunjungnya. Ini katil ni yang beratus tahun. Sekarang dah hampir 700 tahun. Ya? Allahu Akbar. Katil yang hampir umur 700 tahun ya, Lur. Keranda di kapur kita pun kurang paham salah. Ni katil permaisuri dia lah. Dulu ada gambar permaisuri dia. Tapi kita orang dah buka dah gambar dia. Macam sedara apa kira cucu mbah ni, dia memang minat benda ni. Tu yang jadi dia bawa barang daripada Indonesia. Ni nilai semua hampir 5M ada. Masya Allah, ni total semua dalam 5M loh. Barangan lama yang ada di dalam keraton Mbah Hanang ini. Allah Akbar. Bayangkan jati ini kan berat. Rumah ni mula ditubuhkan dalam 2000. Lupalah pula Mbah meninggal. Mbah meninggal tu belum siap lagi sebab dia ada tulis tu dekat buku. Kita baru. Ni.
Ukiran, ukiran semua daripada Indonesia. Ada memang ini yang lama-lama diambil. Memang diambil. Ni dia kebanyakan keraton dia ambil macam daripada Jawa. Jawa, Jawa Tengah, Jawa. Kalau yang Bali dia banyak barang-barang yang tu kan. Ni kita kira banyak daripada Jawa. Maknanya isi barang-barang keraton Bahyamang ini memang diambil daripada Indonesia tu, ya Lur. Dan ada sejarahnya dari Jawa lah. Dari keraton-keraton. Kita orang sini setiap bulan ada buat program Bulan Mengambang. Nanti kita orang ada buat macam kebudayaan orang Jawa lah. Nanti tak bulan lepas daripada Kelantan pun datang. Ada buat persembahan kat sini. Pengunjungnya memang jauh-jauh daripada Kelantan membuat persembahan waktu masa Bulan Mengambang. Ini adalah musik kipas tradisionalnya Lur. Lampu tak on ke macam kipas eh? Kipas eh. Kalau ini nombor. Kan? Sejuk eh kan? Ini lampu menjauh daripada Pahang. Ini tuan. Allah. Ini tuannya. Ni rumah Mbah. Mbah Wedok. Dan inilah cucu dia. Oh, ini cucunya Mbah Anang Lur. Mak cik tu tadi suami dia Pak Cik Aji. Mak cik tu anak nenek ni. Ini cucu nenek ni dia yang mengasaskan rumah ni. Ada. Cuma hari ni dia ada kerja kot. Tu yang dia belum datang. Nenek ada. Yang cucu dia tak ada. Nenek memang duduk sini. Nenek tu umur dah dekat 90 lebih. Allahu Akbar. Nenek umurnya 90 tahun. Boleh lah tengok-tengok gambar dulu eh. Okay. Kat situ ada tulisan dia kalau nak tengok. Semua ada sejarah dia. Yeah? Oh, dia semuanya ada silsilahnya, Lur. Dah. Diorang ke atas lagi. Demikianlah tadi, Lur. Keraton Bahanang yang viral di Malaysia. Jika ingin mengetahui lebih lengkapnya, boleh datang langsung ke sana di Paret Bugis, Bugis Muar Johor ya Lur. Boleh dicarilah di Google Map. Insyaallah pasti ada. Itu aja dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar saya lebih tambah semangat buat konten. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.